Selamat siang pemirsa. Seputar Infal Kaukab kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhammad Lutfi Maulana yang akan menghadirkan berita teraktual, tajam dan terpercaya. Edisi 21 Juni 2020. Pemirsa setia, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Kaukab Desa Bojongnangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor baru-baru ini telah melaksanakan kegiatan pembagian seragam, buku dan rapot kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020. Kegiatan ini dilaksanakan lebih dari satu pekan guna untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk info selengkapnya, kita akan terhubung dengan reporter kami, Muhammad Hamdani. Baik, terima kasih Lutfi. Saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Kaukab dan saya akan melaporkan kegiatan pembagian seragam, buku, dan rapot kenaikan kelas pada tahun ajaran 2019-2020. Seperti yang Anda lihat, di samping saya sedang ada seorang santri yang mengambil seragam dan buku, ya. Untuk itu akan kita tanyakan terkait keberlangsungan pembagian rapot ini apakah lancar atau tidak, ya. Boleh diwawancara sebentar? Atas nama siapa? Muhammad Rafif. Muhammad Rafif, dari mana ini? Dari Cikeas. Dari Cikeas, ya. Gimana, buku dan seragamnya sudah diambil? Sudah. Menurut Rafif, kegiatan ini apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Menurut saya berjalan lancar, semua panitia melakukan tugasnya dengan baik, semuanya puas. Oke, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan kepada Muhammad Lutfi Maulana. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Hamdani atas laporannya. Sekian, selamat beraktivitas.